Tadi belajar apa? SPDV sama PJOK. Ada PR. Senang belajar sama Mbak Eli. Orangnya baik atau piye? Baik. Senang. Tapi guru orangnya kecil gitu enggak apa-apa kamu? Enggak apa-apa. Iya toh. Kok wedi, Dik? Enggak takut sama dia. Malah senang. Enggak, kenapa? Kenapa kok belajar sama Mbak Eli selain disuruh mama kenapa? Mau beli HP atau tidak? Pengen beli HP. Pengen beli HP. Sama perlengkapan kayak gitu buat itu. Ngono. Jadi uang 3 juta mau dipakai beli HP dan perlengkapan? Atau mau buat tabung wae? Assalamualaikum, selamat malam. Malam ini kita akan nengok Mbak Eli sedang dia ngajar. Kita lihat aktivitas ngajarnya. Tadi pagi saya cuma bilang Mbak Eli nanti ada anak yang belajar, ada, tapi aku nggak bilang kalau udah sampai sini biar anak-anak pada belajar. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat suasananya dulu. Ini infonya adalah anak-anak tetangga sekitar yang belajar. Tadi kalau habis maghrib mereka kesini. Ini pada bawa sepeda ya mereka. Assalamualaikum. Saya Adi. Jenengan Ibu Eli? Mbah. Oh, Mbah. Assalamualaikum. Lagi belajar di ganggu. Silakan belajar saja. Aku hanya mau menonton, boleh? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kata. Sebentar, kita ngobrol sebentar. Namamu siapa? Riani Putri Azhar. Kelas berapa? 2. Kelas 2. Kok kenapa lesnya sama Mbak Eli? Disuruh mama. Disuruh mama. Tadi belajar apa? SPDV sama PJOK. Ada PR. Senang belajar sama Mbak Eli. Orangnya baik atau piye? Baik. Senang. Tapi guru orangnya kecil gitu enggak apa-apa kamu? Enggak apa-apa. Iya toh. Gak wedi, Dik. Enggak takut sama dia. Malah senang. Enggak, kenapa? Kenapa kok belajar sama Mbak Eli selain disuruh mama kenapa? Iya, cuma mau pengen. Pengen les. Nek besar menjadi apa cita-citanya? Guru. Jadi guru? Siapa guru dulu?
Oke. Sesuai janji kita akan datang nengok Mbak Eli. Habis ngajar, kita ngobrol sini yuk. Selamat malam Mbak Eli. Malam. Campik enggak ngajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi yang datang banyak yuk? Enggak tahu, iya banyak alhamdulillah. Ada 15 orang kayaknya. Enggak kehitung. Enggak kehitung. Terus mereka bayarin piye niku? Kalau berangkat tadi dibayar, tapi nggak tahu kalau nggak dibayar juga nggak tahu. Oh gitu, masukin ke kantong gitu? Iya. Yeah. Hmm. Oh, coba lihat deh. Jajanan lagi loh mbak. Orang ngopo. Mas nanti biar diambilin masih lo jajannya buat sini sama kopinya. Tabungan dunia akhirat. Jadi kalau mereka datang, naruh ke uang di dalam sini? Nggak, nanti. Ayo siapa yang bayar gitu? Nengon. Dia bayar double gitu. Iya kadang ada nggak bawa uang terus double gitu, kalau punya kata lagi. Oh iya iya. Pokoknya sekali datang bayar 2.000. Oke. Okay. Duduk yang nyaman dulu sayang. Yang paling enak aja, yang paling okay. Enak. Mbak Eli terkenal banyak teman-teman Sinau Rep yang apa ya terinspirasi. Oke, semenjak itu. Di posting Pak Adi di YouTube. Kita kok kayak terdiam diri gue. Iya, ada karena... yang WA kamu ya? Iya. Ada yang beliin pulsa? Cewek. Iya cewek, biasa saya dulu. Orang yang beliin pulsa enggak? Cewek belum ada yang WA. Kemarin ada yang minta tak kasih nomornya. Karena Eli ini menampar banyak orang aslinya. Enggak mau meminta. Tetap berkarya, tetap mandiri, iya toh, mandi sendiri. Durung iso ya, Ra. Itu baik, sini Mbak. Betul apa Mbak? Ada Mbaknya di sini. Tadi sempat ngobrol, tapi memang tidak berkenan. On frame lah. Okay. Malu. Kayak kulina melebu video. Wajar ya. Tanganmu tuh belum kuat sama sekali no? Belum. Banyak. Bukan belum memang. Emang enggak kuat ya? Enggak kuat. Mungkin ada teman-teman dokter ya, mungkin bisa memberikan advice ke kita atau Mbak Eli. Megang pisau tapi kuat ya. Enggak, tapi pakai tadi gini. Tadi pulpen masih bisa. Pulpen gini. Tapi gini. Kayak nulis biaya jalan. Ini sama ini. Ya jalan itu lah, aku pengen bawa. Amat ya, Mbak. Orang kerjaan ini aku. Kayak itu nulis jenengmu. Nulis jenengmu. Loh, Eli kidal. Ya saya yang berfungsi itu yang sini, yang agak kuat. Oh. Beren nulis harap malah lebih pinter ya? Apa? Nek nulis harap. Harus Arab bisa pak, tapi enggak pinter-pinter gitu. Gitu. Jadi aku baru tahu ya. Berarti ini jenengan goreng-goreng ini pakai tangan kiri? Nggih. Ya Allah ya Rabbi. Jadi TK sama ya memang. Ya karena Allah memberinya di posisi itu. Iya, dan beberapa teman Pak Adi Mbok Yodi liput lagi Mbak Eli dan adiknya yang Rizal. Oh, Rizalnya nggak tahu kemana, Pak. Oh, lagi pergi. Okay. Iya, calanang. Cowok ya, lagi ada pasar malam. Iya, apalagi Kutus lagi rame dandangan. Loh, Mbah, kucingnya makam apa, Mbah? Di kesane. Eh? Kesane. Kesane? Berbagi rezeki dengan kucing? Ya biasa, Pak. Oh, sudah biasa. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Anak kayak macam kita. Sek. Berkeringat capek tadi. Enggak memang ini cuma buat. Tak kasih. Eh rodok panas. Bajunya kayak dulu. Iya. Tapi masih gede ya Mbak ya. Wow, gede banget tuh Bunda. Gede banget. Ya memang. Saya kan itu. Tunggu nabi. Udah enggak keko enggak bisa memang. Dikain ya. Iya memang kebesaran semuanya ya. Kebesaran semuanya. Kebesaran semua. Ukurannya itu. Tidak ada size-nya.
Enggak. Mungkin yang ada size-nya adalah kerudung ya. Enggak. Kalau saya tuh baby, tapi itu sangat sulit sekali, Bunda. Iya, karena kalau baby kan harus yang lebar ya. Kalau baby tingginya dapat, lebarnya enggak. Lebarnya enggak. Berarti besok kita belanja kain aja. Oh, Cakra. Bikin konten Bunda sama saya di Bunda. Oh, tuh yang minta orangnya loh ya. Bukan aku loh ya, nanti dibilangin Buda disut terus nganu-nganu. Oh, Mbak Elinya tuh seneng gitu loh. Jadi ada teman, ada apa itu merasa bahagia ya. Jadi saya datang ke sini tuh juga karena beliau dari lama ya ngobrol sama saya, Bunda kapan main? Padahal aku habis main. Tadinya belum diajak main. Aduh, ya Allah ya Robby. Jadi aktivitasnya Mbak Eli kita liput sore ini enggak ada masalah ya. Eh, Mbak Eli. Nggih. Jenengan masih pengen jadi YouTuber? Iya, masih pengen. Masih pengen. Pengen jadi TikToker, jadi konten kreator ngono, masih pengen. Masih pengen, Pak. Siapa tahu kan kalau ngelesi anak kan enggak menjanjikan kan. Bisa tahu lama-lama kan ada yang lebih pintar lagi ya. Oh, ngono. Nggih, saya itu pikirannya tuh jangka panjangnya gitu loh. Oh. Kan semakin lama kan orang-orang kan semakin banyak yang kuliah, banyak yang itu. Oke, nah, tak kasih kabar gembira ya. Tak kasih kabar gembira. Nih, teman-teman Sinau Rip kan banyak banget. Oke. Nah, kemarin yang nonton banyak Bunda. Saya itu. Iya. Mbok baca kamu. Komen-komennya mbok baca. Iya, yeah. Nonton sendiri. Bagian kan nonton dirinya sendiri. Mbak Eli. Nggih. Teman-teman Sinau Rip nitip uang ke saya, totalnya ada uang 3 juta. Tak tanya buat Mbak Eli. Mau beli HP atau tidak? Pengen beli HP. Pengen beli HP. Sama perlengkapan kayak gitu buat itu. Ngono. Jadi uang 3 juta mau dipakai beli HP dan perlengkapan? Atau mau buat tabung wae? Enggak. Tabungan nanti kan kalau dapat uang dari okay. Itu tabung. Ini kan kamu sudah punya HP. Sudah. Nah, toh? Tapi kurang bagus. Oke, okay, tahu. Apakah nanti HP-mu didol ditambahi? Enggak. Apa itu bentiku dewe? Saya sendiri. Itu oh, buat ngono. Itu buat nanti kalau sama anak-anak kan biasanya nyari gembel gitu di, yang dipegang anak gitu yang ini. Oke. Okay. Berarti HP. Golek sing rampi rondo cahayu. Gak tahu yang gede. HP-nya Mas Irul lagi. HP-nya Irul iPhone. Enggak bisa. Aku aja HP-nya ngene. HP-ne budaya malah kayak ngene. Dok ruwak kabeh dicokoti. Selama aku nek punya barang Mbak. Iya memang setia, saya juga gitu. Oh, iya. Oh, saya juga gitu. Kalau sampai belum mati juga. Oke. Okay. Itu. Gini. Belum meninggal dunia. Berarti gini ya, dengerin. Besok pagi saya sama Bunda kan ke Jepara. Kita ada talk show dulu di sana. Pulang dari Jepara nanti dikabari, mampir sini dulu ya Mas Irul ya. Kita nyari HP sama-sama. Oke? Okay? Alhamdulillah ya Allah. Dengan aku tengkau. Alhamdulillah. Ya Allah, ngimpi apa? Bagi siapa deh punya? Enggak tahu pun deh. Winding kok rasanya kok ada gitu orang yang ngasih uang cuma 3 juta gitu. Gimana caranya itu Pak kok bisa gitu? Tidak ada caranya. Maksudnya itu kok bisa gitu loh orang? Yo bisa. Orang jadi baik itu masih sangat banyak. Di Indonesia dimanapun dunia. Di dunia ini itu orang baik banyak Mbak Eli. Dan Mbak Eli itu menyadarkan banyak orang. Ya toh? Nggih. Mbak Eli itu kondisinya mini banget, kecil banget, tapi mandiri. Amin. Ya toh? Tidak ingin merepotkan orang. Tidak mau minta-minta. Jadi, yo banyak teman kita yang merasa tertampar secara mental. Ada yang komen, saya tertampar. Ngono. Tertampar. Yang komen. Dan matur suwun semuanya. Besok siang kita akan sama-sama bareng Mbak Eli nyari HP yang harganya antara 2 juta 3 jutaan ya. Ya ada sisa nanti buat beli tripod. Nanti beli tripodnya. Masih ada
sisa buat kelengkapan yang lain. Okay. Sekalian besok belajar buat channel apa malam ini? Sudah punya akun ya? Belum. Nanti sekalian handphone baru, dikasih email baru. Tak buatin email baru nanti ya. Semuanya. Nanti malam tak buatin email baru. Semua media sosial ditatain. Okay. Nanti kita. Tapi TikToknya di sini nggak apa-apa Bunda. Nanti bisa. Nanti dipindahkan. Bisa. Nanti dipindahkan. Kalau dipindahkan emailnya. Kalau HP ini kan kalau itu loh efek yang katakan-katakan nggak bisa masuk. Ngene wae. Gawe aku nanyar kabeh wae nok. Oh, berarti ya. TikToknya anyar lagi. TikTok baru. Facebooknya anyar, TikToknya anyar, YouTube-nya anyar, ya. Sudah punya Facebook? Sudah, tapi kalau Facebook baru itu dikit temannya, Pak, nanti. Oh, iya, sekarang nanti gampang. Pokoknya aku upload terus tak bantu nanti ya. Nanti kan pakainya bukan Facebook pribadi. Nanti kan ada halaman fanpage. Pakai halaman nanti ya, pakai fanpage. Kan satu handphone masih bisa ditambahin beberapa email gitu. Ya. Oke, step by step. Kayak mimpi ya, Bunda. Mimpi ke piye? Nangis. Enggak. Saya aja beli apa itu? Beli apa itu gini, nak ikut irit gitu sama 1 minggu 10.000. Sejarah beli HP-nya dulu begitu. Piye-piye ceritanya gimana? Ditabung dulu, nabung. Seminggu 10.000 nabung. Nggih, sama orang gitu irit-irit kita. Nitip ya ke orang. Dapatnya 2 juta. Dari 1.500.000 saya. Terus untuk terus tambah tabungannya. Tambah dek tabungan sendiri 500. Ngono. Enggak pernah dibeliin saya sama saya juga pernah. Oke, enggak apa-apa. Nah, inilah hebatnya Eli. Tidak menyerah. Besok kita nyari HP dan perlengkapannya, ya. Tadi ya. Sudah googling ya, Rul ya. Yang RAM 4, RAM 6 itu ada Redmi dan sejenisnya. Lah, kita sebut merek enggak apa-apa lah. Aman, di sini orangnya aman, aman. Dikirimi ya, Mang, senang. Iya, ngono ya. Ya seneng. Cucuk dikirimi HP iPhone. Saakhirnya Bunda ya Gusti gripe sama itu. Saya dikirimi Eli. Kok mau dikirimi ya Pak Eli ya? Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Padahal belum ada barangnya. Ya, uangnya ada uangnya. Saya dikabari Bunda aja Mbak Eli mau kalau ada rezeki mau beli apa gitu. Udah seneng. Tapi ya enggak tahu. Ya kalau sebentar, mau tak tunjukin uangnya enggak? Enggak usah. Nah, uangnya sudah ada. Nanti pas saya tanya, kalau kamu mau uang tak kasih uangnya, tapi ya. Kalau mau beli HP untuk buat konten, biar bagus ya wes besok tunggu ya. Nek nanti kita sudah jalan dari Jepara, dikabari Bunda nanti. Jangan dateng ya Bunda. Soalnya kalau dandan lama. Aku jam 3 baru selesai acara. Nah itu kira-kiranya. Sore ya, sampai malam gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Sampai dapat HP nih. Oke? Gak apa-apa, bisa jalan-jalan sampai. Pengen nonton dandangan juga. Pengen nonton dandangan. Kena hilang pinggir. Kan ini kan katanya rame banget. Kayaknya sakit sebelah. Kan katanya beda dari tahun-tahun yang lain. Aduh itu dadangan kita. Anak-anak kok dadangan sih sana. Gak apa-apa lah, cuma kita pagi aman. Gitu ya Mbak Eli ya. Tetap semangat. Nggih, tambah semangat Pak. Tambah semangat. Sedikit informasi, dadangan itu seperti pasar malam yang ada di mulai Ruahan lain sampai jalan sampai jalan Sunan Kudus itu semuanya. Jadi itu biasa ada untuk menyambut bulan Ramadan selama ya. 10 hari sebelum puasa. Wih, kok kamu tahu loh? Kan ikut FKDK ikut itu. Oh, ikut acaranya. Nanti mampir ya di depannya. Iya. Mereka kan di depan. Di depan masjid aku. Masjid. Nah, oke. Okay. Dan dapat undangan, sorry ya, belum datang. Oke. Okay. Nanti mampir jajan di standnya FKDK ya. Oke lah. Nanti pasti Rismawan dan kawan-kawan yang pada jualan. Oke. Okay. Harus. Halo. Kita nih kok bahagia teman nih. Enggak bisa turun tau orang. Alhamdulillah. Jembah.
dari Mbak nol ikut Mbak. Aku tahu sedikit banyak tentang. Yang penting kamu semangat, ya. Nanti, nanti kalau punya HP bagus, buat konten memberikan inspirasi, berikan semangat. Jadi kontennya gitu aja, berikan semangat-semangat ke banyak orang. Aktivitasmu direkam loh. Nek kamu pusing, pren, terus aku kudu bingung, Mbak Eli. Yes, nanti akan lebih banyak clue yang dipahami Mbak Eli nanti. Pengen juga pengen belajar ngedit juga, Pak. Yo ngedit nanti pakai KenMaster aja. Oke. Ntaran ngono, para satu juga. Kalau ada lo pelatihan ngedit gitu lo. Oh ngono. Kayak ada foto-fotonya. Sebetulnya ya kalau tergantung luangnya Pak. Nanti nanti nek Mbak Eli ada waktu bisa belajar. Saya itu Coba nanti ngono. Aku tak ngomong sama Mas Rismawan. FK Dipa mengadakan pelatihan editing video dan foto misal. Tapi yang ikut ya pasti ya jangan ngapak. Soalnya FK Dipa itu kan yang remaja itu kan sedikit. Oh banyak yang kepo ya. Nanti gini Mbak, FKDK dan umum. Biasanya kan gitu tuh, FKDK dan umum gitu ya. Kan bisa untuk yang jualan promosinya biar fotonya cantik gimana gitu. Berarti ki amplopis sidare masuk tas meneh. Enggak apa-apa. Ora usah. Oh, banyak banget itu foto. Ya wes, berarti besok sore kita sampai sini. Ya. Tetap semangat ya Mbak Elia. Dandan sing ayu mandi biasanya gadingane apa? Mandi gosok gigi wedan. Ya jelek-jelek ini masih kerja kalau keluar rumah ya tidak enak dipandang orang gitu. Yes ngono lho, siapa tahu nanti ada jodohmu Tuhan karena sudah atur semua jodohnya toh. Ada keinginan untuk menikah? Yo ada toh. Alah Bang, aku dikunyu. Enggak aku dikunyu wong awake wong iki. Wah, di pancang tau nganu dikakok kelek. Pancang nele tangklet. Pengen dipucu ngono nganu ngeten-ngeten ngoten. Tidak ada yang mustahil bila Tuhan berkehendak. Betul. Gitu ya Mbak Elia, sudah malam. Aku tak pamit dulu. Sampai ketemu besok sore. Kita nyari HP sampai dapat yang diinginkan. Amin ya Allah. Nggak, pesan buat Mas Adi. Kenapa? Pak Adi, nek Bu Heni ku wedaan tuh. Aja kok guguri. Soalnya gak boleh lah. 5 menit ini. Ya. Enggak usah sama dia rasa gencetan. Ayo udah. Saya tuh lama banget loh Bunda. Lama Mbak Eli. Ya wes ora apa-apa, besok kita dari Jepara sini kan 1 jam. Ah cepat-cepat itu malah. Jangan sini. Satu jam ya. Tempat tengah 5 lah. Telat 1 jam nih buat kan gini. Ya enggak apa-apa, ora usah ngebut ya, Bro. Alon-alon asal kelakon. Nek aku cepet-cepet dan selamat. Cepat-cepat aja selamat. Cepat-cepat asal selamat. Amin. Selamat balani Lili. Matur suwun Gusti, matur suwun teman-teman semua sudah hadir untuk Mbak Eli ya. Besok kita akan melihat senyuman Mbak Eli. Malam baik sing nangis. Tapi baru. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.